Di suatu kedalaman, tersimpan keindahan yang menakjubkan. Tersembunyi, tidak terpantau oleh mata di daratan. Separuh jenis terumbu karang yang ada di bumi dan lebih dari 1000 jenis ikan hidup di perairan ini. Tim Expedition Metro TV dan Media Indonesia bersama dengan sejumlah peneliti muda Indonesia melakukan berbagai penelitian kelautan untuk menguak tabir perairan yang terletak paling timur Nusantara, Kepulauan Raja Ampat, Papua. Papua, sebuah pulau yang masih diselubungi kabut misteri. Keanekaragaman hayati yang lengkap terdapat di sini. Dari pegunungan bersalju, hutan belantara, sampai keanekaragaman terumbu karang terhampar luas di bumi Papua. Kepulauan Raja Ampat terletak tak jauh dari kota Sorong dan berada di lautan lepas antara Samudra Pasifik dan Laut Banda. Letaknya yang terapit ini memunculkan arus yang cukup kuat di sekitarnya. Hal ini menyebabkan kondisi air memiliki tingkat kejernihan yang baik sehingga kaya akan keanekaragaman biota lautnya. Kepulauan Raja Ampat bisa dijangkau dari kota Sorong selama 2 jam dengan menggunakan speedboat. Wilayah yang terdiri dari gugusan kepulauan ini berpenduduk lebih dari 40.000 jiwa, tersebar di 85 kampung dan 10 kecamatan. Sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan dan pedagang. Tim ekspedisi mulai melakukan persiapan penelitian. Peralatan dicek satu persatu dengan seksama. Setelah melakukan persiapan terhadap seluruh peralatan, penelitian kelautan siap dilakukan. Posisi kita di sini, pulau krik, jadi kita pertama pakai fish finder dulu, lihat kedalamannya, baterainya, melakukan pengukuran di 3 titik, 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, dan 1 lagi di sini. Tim peneliti yang dipimpin oleh Widodo S. Pranowo ini memulai riset kelautan dengan mengumpulkan data awal dan sekunder. Posisi belum dapat kedalaman. Kedalaman. Posisi GPS, ini 5 satelit yang kita terima, ada sebanyak 9 satelit dan ini akurasinya sampai 24 feet. Dengan CTD Profiler, para peneliti dapat mengetahui tingkat kadar garam, suhu, dan kedalaman perairan Raja Ampat. Berdasarkan hasil pengukuran kondisi perairan Kepulauan Raja Ampat ini memiliki kondisi yang sangat bagus, di mana salinitasnya berkisar antara 33 hingga 34 PSU,
kemudian temperaturnya di permukaan sekitar 28 derajat Celcius, kemudian mencapai di kedalaman tertentu hingga 27 derajat Celcius. Kemudian juga penetrasi sinar matahari bisa mencapai kedalaman sekitar 30 sampai 33 meter. Hal ini yang menyebabkan kondisi terumbu karang bisa hidup dengan baik. Terumbu karang bisa hidup dengan menyerap energi dari sinar matahari. Semakin jernih perairannya, semakin banyak sinar matahari yang mampu menerobos masuk sampai ke dasar laut. Hal inilah yang menyebabkan terumbu karang dapat hidup dan terus tumbuh. Itulah sebabnya Raja Ampat menjadi target penelitian tim ekspedisi. Namun arus yang kuat membuat tim harus waspada. Keesokan harinya, tim memulai perjalanan menuju salah satu sudut Pulau Waigeo. Pulau Waigeo yang berarti pulau air, merupakan salah satu dari 4 pulau besar di Kepulauan Raja Ampat. Pulau ini terletak di barat laut daerah Kepala Burung Papua. Selama perjalanan, tim melewati beberapa pulau-pulau kecil berdinding curam. Pulau-pulau tersebut terdiri dari bongkahan karang tua yang dahulunya merupakan satu kesatuan pulau besar. Pulau tersebut sebagian besar runtuh dan menyisakan sedikit bongkahan karang terjal yang menyebar di beberapa penjuru. Di antara dinding-dinding karang terdapat makam yang terbuka. Tulang belulang berserakan di antara tumpukan keramik. Masyarakat setempat percaya bahwa daerah ini adalah makam dari para leluhur Raja Ampat. Tim kemudian sampai pada suatu celah karang yang di tengahnya terdapat mulut goa. Dengan hati-hati, perahu diarahkan ke dalam. Goa ini dihuni oleh ribuan kelelawar yang menggantung di dalam dinding karang. Tim kemudian memutuskan terjun ke dalam air yang dangkal untuk melihat kondisi biota laut di dasar goa. Ketika kami melakukan snorkeling untuk melihat kondisi apakah ada terumbu karang di dasar perairan tersebut, ternyata tidak ada terumbu karang di sana. Hanya sedikit sekali ditemukan karang submasif, tetapi itu pun berada di sekitar mulut dari gua kelelawar karena kemungkinan besar karena memang penetrasi sinar matahari masih bisa nyampe di situ. Dan di atas dari terumbu karang tersebut ada terlihat cacing tabung atau worm tube di situ. Dasar perairan yang ditutupi oleh sedimen lumpur dan kotoran kelelawar mulai teraduk. Hal ini membuat pandangan menjadi sangat terbatas. Para peneliti kesulitan untuk melakukan pemantauan lebih jauh lagi.
Setelah sekitar 2 jam melakukan penelitian di dalam goa, tim kemudian menuju Pulau Myokan untuk melakukan transek ikan dan terumbu karang. Pertama kali turun nanti adalah nanti saudara Hari dengan Bang Otto nanti akan turun dulu untuk kemudian mencari rataan terumbu karang di sekitar kedalaman 5 meter. Jadi nanti akan menarik garis transek sepanjang mungkin 50 meter aja. Di perairan sekitar pulau ini terdapat terumbu karang yang relatif masih baik. Pendataan ini dilakukan untuk mengetahui sebaran ikan dan terumbu karang dalam jarak tertentu. Saat peneliti terjun ke dalam laut, ikan jenis sweet lips langsung menyambut kedatangan mereka. Ikan yang datang bergerombol ini seolah tidak takut akan kehadiran manusia. Jadi kita melaksanakan transek dengan untuk mengukur kelimpahan ikan di sini dengan menggunakan line intercept transek. Pada transek ini kita membentangkan meteran sepanjang 50 cm untuk melihat keanekaragaman dari jenis ikan yang ada di Kepulauan Raja Ampat ini. Secara garis besar, jenis ikan yang sangat dominan di perairan Raja Ampat adalah dari kelas Gobiidae, Labridae, dan Pomacentridae. Khusus untuk kelas Pomacentridae, itu di Indonesia khususnya Raja Ampat merupakan yang tertinggi. Jika kita bandingkan dengan literatur yang ada di Indonesia, khususnya Raja Ampat merupakan kelompok ikan Pomacentridae tertinggi dari segi keanekaragamannya, diikuti oleh Papua New Guinea, Fiji, Thailand, dan Australia. Terdapat lebih dari 1.084 spesies ikan dan 100 spesies baru ditemukan di perairan ini. Ikan barakuda adalah salah satu predator yang sering dijumpai. Ikan ini termasuk ikan yang berbahaya. Sebenarnya ia akan menyerang bila melihat benda-benda mengkilat yang dikenakan manusia, sebab ia akan mengira benda tersebut adalah mangsanya. Biasanya barakuda hidup bergerombol dan besarnya dapat mencapai 2 meter. Selain mendata ikan, tim juga melakukan monitoring terumbu karang. Sebaran terumbu karang mencakup areal yang cukup luas dengan kondisi yang masih baik. Acropora atau karang bercabang terlihat dominan di kawasan ini. Hydrozoa dan soft coral juga terlihat tumbuh dengan subur. Selain monitoring dengan mencatat satu persatu ikan dan terumbu karang, tim peneliti juga menggunakan kamera foto bawah air yang dipergunakan untuk mendata kembali hasil dari transek tersebut. Setelah melakukan penelitian yang melelahkan, sore harinya tim melepas lelah di Pulau Kri. Pulau yang dikelola secara profesional ini berada di tengah-tengah Kepulauan Raja Ampat. Lokasi yang strategis inilah menyebabkan Pulau Kri sering digunakan sebagai base camp penelitian dan penyelaman.